mendapatkan laporan warga tentang adanya pesta narkoba. Sejumlah polisi dari Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah di kawasan Pampangan, pusat kota Padang, pada Rabu malam. Benar saja, polisi menangkap tiga pelaku yang bernama Mul, Yudi, dan Yandi. Setelah diperiksa dan digeledah, polisi menyita barang bukti 6 paket kecil sabu-sabu. Dari pengakuan mereka bertiga, barang haram itu akan dikonsumsi secara bersama-sama. Namun berhasil digagalkan petugas. Istri Mul histeris saat mengetahui suaminya ditangkap polisi atas kasus narkoba. Disaksikan pihak RT dan RW setempat, pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari pemasok sabu-sabu kepada mereka. Dilakukan pengerebekan di rumah tersebut, diamankan 3 orang pelaku yang lagi asik pesta narkoba. Di antara satu pelaku ditemukan barang bukti 1 paket dari 3 jenis sabu beserta alat hisap, dan selanjutnya kami lakukan penggeledahan. Di kamar terduga pelaku, tim berhasil mengamankan atau menemukan 5 paket dari 3 jenis sabu lagi, dan total keseluruhannya ada 6 paket yang diamankan. Ketiga pelaku dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.